tahu, nggak usah pakai menyikapi-menyikapi, biasa aja ngomongnya. Iya, maksudnya ini kan apa ya, kedewasaan berpikir. Dewasa-dewasa apa? Lu nggak ngerti. Kalau... Lagian lu dari mana sih? Kagak mau ngojek. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP, Tukang Ojek Pengkolan, sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Popon, Mbak Popo, Mbak Popo. Iya Mas. Mbak, ini ada paket dari Mbak Windy. Kok lama banget sih ngantarnya, udah tunggu dari tadi juga. Ojek Mbak. Iya Bang. Ayo. Saya mau ditawarin nih. Lah, Mbak mau ojek juga? Iya. Yaudah, tunggu sebentar ya, ntar saya balik lagi. Ya, lama. Mendingan Abang telepon temennya aja buat ngantar teman saya. Iya, iya, iya. Sampai. Halo, Jack. Tis, lo di mana? Di rumah. Buruan ke pangkalan nih, ada penumpang, Tis. Oh, ya Jak, tunggu sebentar. Assalamualaikum. Lama amat sih, Bab. Maaf, Bibu. Tadi ban motor Bapak bocor. Jadi nambal ban dulu. Oh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Uang Bapak nggak ada? Masa? Bener. Emangnya Bibu nggak ngelihat apa? Bapak panik kayak gini. Emang Bapak panik? Iya, ini Bapak panik. Kayaknya mukanya biasa aja deh. Astagfirullahaladzim. Uang Bapak nggak ada, Bibu. Lah udah, nggak usah acting-acting gitu. Emang Bapak artis apa? Iya, tapi emang bener uangnya nggak ada. Aduh, Bab, kok bisa sih? Emang tadi Bapak dari mana aja? Bapak nggak kemana-mana, beneran. Bapak cuma ke tukang tambal ban. Ya udah, kalau gitu balik lagi sana. Balik lagi kemana? Tadi Bapak habis dari mana? Kan udah Bapak bilangin, Bapak nggak kemana-mana. Bapak cuma ke tukang tambal ban. Ya udah, balik lagi ke sana. Ya kemana? Ya ke tukang tambal ban, ini bikin emosi, Bang. Ya, 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 cariin, tanya, ya, ya, itu ada apa enggak uangnya? Ya, ya, ya. Bentar. Bentar, enak. Ibu! Ibu! Kunci motornya juga hilang. Enggak hilang. Nih, ada di dalam. Yaudah. Bapak pergi dulu atuh ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doain, uangnya ketemu. Iya, makanya dicari bener-bener. Iya, berangkat. Astagfirullahalazim. Biasaan deh Bapak nih. Bapak memang selalu. Loh, atau telepon siapa, Nak? Hah? Telepon nenek, Mak. Jangan mainin handphone Bibu, jangan. Tuh kan ini masih nyala lagi. Mak. Mak, maaf ya, Mak. Ini Anto mainin handphone Yuli terus nelpon emak. Iya, Mak. Eh, jangan mainin handphone Bibu. Ini Bibu telepon Bapak. Sisa pulsa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi. Ya Allah. Kan, pulsa Bibu jadi habis deh, Nak.
Kagak sih mbak harusnya, soalnya rumahnya deket nih, masuk bang sono dalam. Tapi kok orangnya belum datang-datang sih? Tahu udah nih, saya coba telepon lagi ya. Nggak usah deh bang, kita jalan kaki aja. Jangan, tinggal nungguin sebentar doang mbak. Nggak, makasih ya. Ah, si babab. Kenapa lu? Kenapa lu? Tadi ada penumpang dua, gua teleponin si Tisna, kagak dateng-dateng. Pas tuh penumpang jalan, lu nyampe. Ya gini loh Cak, harusnya lu bisa menyikapi hal itu sebagaimana menyikapi ini, menyikapi apa ya, bahwa itu bukan rezeki lu gitu loh. Alah, tinggal bukan rezeki, gua juga tahu, gak usah pakai menyikapi-menyikapi, biasa aja ngomongnya. Iya maksudnya ini kan apa ya, kedewasaan berpikir. Dewasa-dewasa apa? Lu gak ngerti. Lagian lu dari mana sih? Kagak mau ngojek apa? Lah, gimana sih? Lu pikir tadi gue pergi ngapain? Kerja! Kerja apa? Nganterin paketnya Winda. Windy! Oh ya, gini, kita lanjutkan pembicaraan kita sampai mana tadi tuh? Oh ini nih. Tadi itu kan gue udah apa ya, mondar-mandir tuh, nyari masjid Jami tuh. Gue udah mondar-mandir, udah kayak wasit futsal. Lah kok ternyata masjidnya udah ganti nama. Tawa lagi lu. Lah kan mbak. Gimana, suka kan sama kamarnya? Iya mak. Itu kamar bukan cuma bagus, tapi bersih, terus nyaman juga. Iya mak. Ya udah, jadi kapan mau pindah kemari? Hah? Neng suka kan kamarnya? Iya suka mak, tapi kan saya belum bilang iya. Oh, jadi nggak jadi ngekos di sini? Nggak gitu juga mak, maksudnya saya mau pikir-pikir dulu gitu. Oh, tapi jangan kelamaan mikirnya neng, ntar keburu diambil sama yang lain loh. Iya, ya udah kalau gitu saya pergi dulu mak ya. Ya hati-hati ya. Jalan kaki dari sono? Yuli mau pinjam HP emak buat telepon Kang Tisna, boleh ya mak? Lah emang HP Neng Yuli kemana? Ada, cuma nggak ada pulsanya mak. Oh seperti itu. Iya boleh ya mak. Kasih mak. Sini sama nenek. Halo bab. Belum. Sampai. Bang, sini bang. Abang ngambil uang saya ya? Hah? Kagak. Enak aja datang-datang main tuduh orang sembarangan. Bukan tuduh orang sembarangan. Tadi uang saya kan jatuh di sini. Kagak di sini, Bang. Di tempat lain barangkali. Enggak mungkin. Saya ngeluarin uang cuma di sini. Ya, tapi uangnya kagak jatuh di sini, Bang. Sebentar. Nanti dilanjutin. Ada telepon dulu. Halo, Ma. Ini Bibu. Uang Bapak udah ketemu. Ketemu di mana? Ada di rumah, jatuh di teras. Bapak kebiasaan sih kayak gitu, nggak teliti. Uang jatuh nggak tahu. Untung aja di rumah. Beneran? Iya. Ya udah kalau kayak gitu mah, Bapak pulang sekarang. Ya udah. Makasih ya, Mak. Kalau gitu kita langsung pulang deh, Mak. Langsung aja. Iya. Mampir dulu. Gak usah deh, langsung aja. Salim ya sama nenek, Mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gitu dong nak. Yuk mak, makasih mak. Pas hati-hati neng. Iya mak.